Dan berita selanjutnya ini ada perampasan sepeda motor nih lo. Jadi dugaan perampasan motor milik wartawan di Jambi ditanggapi langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Jambi atau PWI, mendesak pihak kepolisian agar menindaklanjuti kasus tersebut. Wah, jadi ini ada perampasan motor terhadap wartawan nih lur. Jadi pihak PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, minta ini ditindaklanjuti. Kayak mana beritanya? Ini dia. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Jambi menyayangkan atas aksi dugaan perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh 5 orang debt collector terhadap salah seorang wartawan di Jambi. Diketahui kejadian tersebut terjadi di kawasan Bakan Pete, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi pada Rabu 28 Juni 2023. Ketua PWI Kota Jambi Irwan Syah mengatakan, dirinya meminta agar aparat kepolisian segera menindaklanjuti dugaan perampasan tersebut. Kemudian dirinya juga meminta agar masalah ini dapat diselesaikan. Ya, sebenarnya kita sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh debt collector ini terhadap teman kita, salah satu wartawan yang ada di Jambi. Kita minta aparat kepolisian dalam hal ini harus segera menindaklanjuti aksi yang terjadi. Karena posisi rekan kita ini kan dalam dia meliput ini kan, pulang dari liputan tiba-tiba aksinya haknya dirampas itu kan. Nah, kita harus minta aparat penegak hukum harus diselesaikan ini bagaimanapun ceritanya. Luadri Aprialdo, JEK TV, melaporkan.